بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Apakah yang dimasukkan dengan illah qadihah? Illah ni yang dimaksudkan dia secara umumnya, iaitu secara erti terjemah biasa, iaitu penyakit. Sebab qadihah pula artinya, kalau sebab dia ada sebab, ada sebab qadihah ni, illah ada sebab dia yang tercelup. Kalau nak ikut ahli hadis, iaitu ulama hadis, iaitu hadis yang mestinya terputus, iaitu hadis yang mestinya terputus sanadnya. Tetapi pada zahir, pada zahirnya kelihatan bersambung. Atau mestinya omongan ataupun mestinya perkataan sahabat, tapi pada zahirnya sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain yang terbalik atau berubah dari semestinya. Itu untuk ini sekadar untuk pengetahuan saja. Untuk lebih lagi tu kena pergi talakilah. Ini sekadar untuk pengetahuan. Cari guru yang betul. Cari guru yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, yang mahir dengan ilmu hadis. Baru kita tidak terpening dan takut kita tak asuk kita tu. Itu saja. Untuk lebih lagi kena pergi talakilah. Semoga bermanfaat untuk memenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.